keluarga Halilintar juga rencananya akan diajak atau gimana? Insya Allah, kalau di luar kayaknya, insya Allah kayaknya bisa. Kalau nggak ada halangan ya. Terus persiapan Loli sendiri buat lahiran nanti gimana, Bang? Bagus lah persiapannya ya, sampai hari ini masih progres kan, setengah bulan ya lahirannya, masih 3 bulan lagi, masih 4 bulan lagi masih 4 bulan lagi. Jadi persiapannya belum gimana-gimana banget, lebih jaga kesehatan aja sih. Kemarin habis posting hasil USG juga, mungkin perasaannya gimana banget? Ya seneng lah ya, udah bisa ngelihat langsung kan, sekarang udah agak jelas. Ya semakin berdoa yang terbaik lah untuk babynya. Udah mulai rendang-rendang, Bang Atta udah ngeliat juga ngerasa? Udah rendang-rendang, udah jajan juga kadang. Dan udah jajannya apa tuh, Bang? Hah? Nggak tahu ya, itu anaknya apa ibunya sebenarnya. Tapi ada permintaan yang macem-macem nggak sih, Bang, gitu mungkin? Nggak sih, normal-normal aja. Cuman lebih suka jajan-jajan gitu aja sih. Bang, tapi waktu pas Abang pertama kali ngerasain gerakan si baby itu pada saat kapan dan bagaimana? Ya pada saat itu di hari itu aku lihat, terharu lah, rasa langsung kan. Jadi Bang, sering pegang-pegang perut istri. Bang Atta, sedikit dong, mungkin setelah menikah nih, sekarang mau punya anak juga, rezeki makin bertambah, mungkin ngeliatnya gimana sih? Ya alhamdulillah lah ya, namanya bener ya kata orang kan, keluarga itu bikin nambah rezeki bener, terus banyak anak banyak rezeki juga bener. Ini menurut saya sih bersyukur lah ya. Nah Bang, setelah menikah mungkin cara sukses yang Bang Atta inginkan mungkin sudah tercapai kan, mungkin apa aja sih kita yang sudah tercapai setelah menikah mungkin? Ada goalsnya lagi gak sih Bang gitu? Ya bukannya gimana-gimana sih, tapi lebih kayak bahagia. Kalau gue gimana-gimana ya, setiap anak kamu kan masih muda ya, masih banyak yang harus dikejar. Cuman kalau sekarang lebih tahapnya pengen kerjain sesuatu tuh yang penting happy aja, mikirin keluarga juga gitu. Jadi gak mau terlalu puyeng-puyeng, ambisinya diturun-turunin, gak terlalu ambisi pengen ini pengen. Bang, biasanya kan sebagai ngalir aja calon ayah punya tuh kayak obrolan sama istri, kayak mau nanti kita mau bangun ngedidik anak kayak gimana ya gitu, punya plan-plan itu juga gak seperti apa gitu? Ya kita tetap harus sama anak, kalau bagaimanapun tetap tegas, gak boleh nurutin apa aja anak mau dikasih, gak boleh. Itu bukan berarti artinya sayang, selalu menuruti bukan artinya sayang, selalu tegas bukan berarti gak sayang, karena kan memang orang tua harus tegas ke anaknya, bapaknya ibunya, mengingatkan yang baik, mengingatkan yang sebenarnya, kayak gitu sih. Jadi aku juga udah ngomong sama istri juga, kalau kita ngedidik anak, kita sayang, kita asuh dia, kita jaga. Apalagi aku orangnya protek banget masih kalau sama anak ya. Tapi tetap kita harus tahu mana yang benar, mana yang salah. Diajarkan sejak dini, gak boleh apa aja mau, apa aja bisa dapat, gak gitu. Di hidup itu ada proses, ada yang harus dikerjakan, harus ada keringat yang turun untuk mendapatkan sesuatu. Gak segampang yang dengan minta aja. Biar dia nanti udah gedenya jadi pribadi yang bertanggung jawab dan tahu arti rezeki, lebih bersyukur dan lebih mau kerja keras juga. Nah Bang, kesuksesan Abang saat ini tidak lepas dari doa sang istri juga tadi ya. Mungkin cara Abang memanjakan istri juga seperti apa sih dengan kesuksesan Abang yang sekarang gitu? Ya memang kan kita kerja buat keluarga ya, pasti kan apapun yang dikerjain kayak nanti keluarga tuh kedepannya bahagia gara-gara bapaknya ini kerja. Menyiapkan apa kebutuhan mereka, menyiapkan ininya, itunya, itu menurutku jasmani rohaninya segala macam itu kan adalah bukti kita sayang sama keluarga. Tapi udah mempersiapkan kayak untuk asuransi pendidikan dan masa depan anak juga nggak sih? Waduh, belum nyampe sih ke situ, tapi baru kepikirnya saya penting juga sih itu. Tapi sampai sekarang aja saya nggak terlalu orang yang kayak apa-apa asuransi gitu sih. Tapi itu bagus untuk dipikir. Bang Atta, sedikit soal apa, Bang Atta kan mungkin berangkat dari nol juga ya, membangun karir. Mungkin sampai saat sempat jadi beban nggak sih Bang?
nyampe di titik ini gitu. Iyalah, pastilah ya, karena kan hidup nggak ada yang gampang ya. Kita nyampe ke sini juga dengan stres, dengan pressure yang tinggi juga ya. Pekerjaan ini semua walaupun kita suka, tapi kan banyak cobaannya, banyak rintangannya, banyak jatuh bangunnya gitu. Jadi gimana tetap enjoy, tetap ya, dengan dapatnya anak ini salah satu berkah lah. Jadi pikiran itu lebih tahu tujuan hidupnya gimana gitu ya. Lebih bahagia, ada cindera mata dari yang ada hadiah terhebat dari yang Maha Kuasa. Dan ya, anak ini menghilangkan beban-beban itu. Dan anak ini termasuknya menghilangkan capek dan segala macam. Oke, makasih ya. Oke, makasih.